bersyukur bahwa yang bersangkutan mengalami kemajuan-kemajuan meskipun tentu belum sadar sepenuhnya, masih dalam status koma, tapi gerakan-gerakan fisiknya dan sebagainya ketika digerakkan itu sudah mulai membaik lah. Itu satu. Yang kedua, itu tadi saya sudah berdiskusi dengan para teman dan para aktivis dan para penegak-penegak rasa kemanusiaan. Kasus ini harus diselesaikan tuntas secara hukum. Undang-undang sudah membatasi jenis perbuatan apa dihukum dengan apa. Terkadang untuk sesuatu kelalaian kita menerapkan pasal yang paling ringan dan memberi pendidikan. Tetapi banyak pasal-pasal yang sering ditambahkan atau cantumkan juga sebagai alternatif agar ketika kita mendidik masyarakat itu membuat warga masyarakat lain juga bisa jera dan takut melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa peri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, diterapkan pasal 354 dan 355 ya, sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu. Dan biasa saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional, tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu, wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini dan itu, masyarakat gampang tahu sekarang. Oleh sebab itu harus betul-betul profesional ya, agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.